Dan tadi kita akan bincangkan seterusnya tentang situasi mata berair. Adakah ia sesuatu yang harus kita bimbangkan? Sedangkan ada di antara kita yang mungkin rasa mata kita kering sehingga menggunakan cecair untuk membantu kita menjadikan mata kita lebih berair. Tapi ada pula yang menghadapi situasi sebaliknya. Mata yang berair, adakah ia disebabkan oleh faktor luaran, genetik dan sebagainya? Kita akan bersama dengan tetamu kita di studio untuk membincangkannya. Jadi bersama saya sekarang ialah pakar optometri kita yang akan membantu kita memberi pencerahan tentang situasi ini, Dr. Zurina Zainal Abidin. Terima kasih dan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Hari Raya. Harap tidak terlewat untuk bercakap dengan doktor. Thank you. Doktor, apakah situasi ini mata berair? Adakah ia disebabkan oleh faktor luaran ataupun ada sesuatu yang tidak kena dengan badan kita? Okey, bila kita sebut pasal mata berair ni, macam kalau kita menangis, tu mata berair juga kan? Ya, yeah, betul. Okey, jadi mata berair ni dia boleh jadi faktor suatu penyakit yang pada mata tu sendiri. Okey, tapi seperti Terence cakap tadi, mata kering. Sebenarnya mata kering ni boleh juga simptomnya atau gejalanya di betul mata tu berair. Tapi sebenarnya mata tu kering. Problem tu ialah dry eyes, mata kering. Tapi dia punya gejala, mata tu berair. Kenapa? Sebab mata berair ni kita boleh bahagikan kepada dua. Maknanya tindak balas berair ataupun reflex tearing. Ataupun memang kita ada overproduction of tears. Ataupun kita punya saluran untuk kita, untuk kita drain air tu, air mata tu dia tersumbat. Wow, banyaknya yang boleh berlaku dengan mata kita ni kan. Jadi apakah yang menyebabkan ketiga-tiga faktor tadi? Adakah disebabkan oleh sesuatu yang kita lakukan ataupun dia secara sepenuhnya jadi akan berlaku kerosakan-kerosakan ini? Okey, yang paling common sekali ialah reflex tearing. Sebab bila kita berada di keadaan yang kering macam kat dalam aircon, jadi kita ada reflex tearing. Sebab bila kita di dalam suasana yang kering tu, mata kita jadi tak sedap. Jadi kita ada reflex tearing. Okey, sebab tu bila kita ada naturally, bila kita ada penyakit mata kering, kita akan ada reflex tearing. Lain-lain reflex tearing tu seperti kalau kita sedih, menangis. Kalau kita makan makanan pedas. Okey, ataupun macam kita punya mata masuk habuk ataupun kena serangga ke, kita akan ada reflex tearing. Itu normal. Okey, tapi kalau macam berlebihan, asyik mata tu asyik berair, mesti kita nak find out sebab dia. Ini tak ada kena-mengena dengan patah hati, putus cinta dan sebagainya. Itu kalau asyik menangis sebab patah hati tu boleh juga. Reflex tearing yang banyak sangat pula tu. Tapi ini ada sebab perubatan. Yang lain. So sebab mata ni kan organ yang very microscopic. So kalau kita tengok macam tu je, kita tak boleh find out kenapa mata tu berair. So kita perlu berjumpa dengan doktor mata. Sebab bila kita pergi ke klinik mata, kita akan periksa pesakit tu menggunakan slit lamp. Okay, so itu itu salah satu daripada prosedur lah. So bila kita tengok kat slit lamp tu, kita boleh tengok mata tu dengan jerah. Jadi through microscope. So besar lah apa kita tengok. Kita kena tengok bulu mata. Bulu mata tu mencucuk tak ke dalam mata tu. Kita kena kelepekkan kelopak mata ni. Nak tengok kat bawah mata. Ada tak foreign body. Ada tak apa-apa yang terlekat kat situ. Kita tengok ada ke penyakit lain seperti alergi. Sebab semua ni boleh menyebabkan mata tu berair. Dua doktor yang saya rasa kita seriau nak jumpa. Satu daripada ni Dr. Gigi, satu lagi Dr. Mata. Takut juga kalau mata kita ni diperiksa. Jadi prosedur untuk memeriksa mata ni doktor, adakah kita tidak sedar, sedar diri, macam mana? Mestilah sedar. Kalau pergi klinik mata semua orang pengsan, macam mana doktor nak periksa kan? Itu ya, seriau doktor. Semua angkat pula semua orang. Jadi macam mana, akan ada ubat bius ke ataupun doktor akan periksa dengan... So mula-mula seperti biasa, kalau pesakit tu datang, of course kita akan tanya sejarah. Sejarah penyakit, history, okay? Kita kena ambil complete history. Sejarah perubatan tu kita tanya, ada pernah penyakit dulu, pernah trauma ke, pernah accident, pernah operation ke, pernah tak masa kecil ada masalah mata dari kecil. Okay, lepas kita dah puas hati dengan sejarah, dan kita suruh pesakit duduk kat slit lamp. Slit lamp ni alat macam mikroskop besar lah, okay? Tak takut, tak sakit, okay? So, you taruh je muka dekat slit lamp tu, kita boleh periksa. So, doktor mata dekat the other end. So kita tengok, kita boleh tengok mata you. Lepas tu tak sakit sebab kita akan taruh ubat mata, topical anesthesia. So kita namkan mata. So kalau kita usik dalam bahagian dalam mata pun tak rasa. Itulah dia satu kelegaan yang diberikan doktor kepada saya sendiri. Mata berair tu kalau dia sebabkan oleh seperti yang doktor
kata tadi ada sesuatu yang tidak kena dengan mekanisme untuk mengalirkan keluar secara dalam mata kita tadi. Jadi bagaimana, adakah perlu pembedahan untuk membetulkan keadaan seperti ini? Okey, kita pakaikan lacrimal, kita punya lacrimal system tu untuk drainage tu, untuk kita drainkan air mata tu. So actually problem ni common kalau budak-budak baru lahir. Baby yang baru lahir, kita ada perasan tak? Macam ibu bapa selalu komplain, kenapa saya punya mata bayi saya ni selalu berair, kadang-kadang dia tak banyak tek mata. Sebab dia punya sistem dekat sini untuk mengalirkan air tu, dia tak mature. Kebanyakan baby. Jadi jadi kita tak buat apa-apa. Kita akan suruh mak dia urut, buat urutan macam ni. Tiap-tiap hari, mak bapa tu kena rajin lah. Okay, supaya kita boleh mature-kan sistem pengaliran tu. Lepas tu selalunya more than 95%, 95%, dia akan terbuka sendiri. Kurang daripada umur 1 tahun. Tapi 5% daripada bayi-bayi ni selepas umur 1 tahun, benda tu tak, dia tak betul, dia tak buka sendiri. Jadi kita kena buat prosedur. Tapi kalau kalau young adults atau orang dewasa dengan orang tua, kalau memang betul-betul block, tadi gambar tu tadi kan kita tengok masukkan air kat situ, kita nak tengok block ke tak. Kalau blok, memang kita kena buat operation. Kita kena bina saliran baru untuk alirkan air tu. Perkara-perkara mudah seperti apa yang doktor kata tadi, seperti bulu mata yang mengganggu mata walaupun kita tidak sedar. Adakah ia sesuatu yang berlaku disebabkan oleh maskara ke, makeup ke? Bukan, sebab setengah budak, sejak dilahirkan dia punya bulu mata je. Selalunya kita bulu mata kita ada, kita keluar macam ni kan. Okey, setengah budak dia lahir, bulu mata je tegak. Lepas tu dia cucuk kat dalam mata. Jadi kalau budak je tak faham macam mana nak cakap. Anyway, budak-budak ni dia punya bulu mata dia masih halus lagi. So dia akan present dengan tearing sikit-sikit dia. Tapi bila budak tu meningkat umur daripada 1 tahun hingga 7 tahun, bulu mata je dah agak kasar. Jadi mulalah dia akan rasa macam ada benda kat dalam mata. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang mula menyebabkan, mula-mula kita normal, tapi disebabkan radang yang berterusan, bulu mata kita tu boleh masuk ke dalam juga. Dia tumbuh ke dalam. Ini kita namakan trichiasis. Maknanya bulu mata tu tak keluar, dia masuk dalam. Jadi ya, kita ada reflex tearing lah. Jadi macam mana untuk membetulkan keadaan dan kena buat pembedahan juga. Pembedahan pada pada kelopak mata. Bahayanya kameraman kita pun dah semacam dah reaksi dia orang tu kata pembedahan. Jadi pembedahan tu selalunya sesuatu yang dirisaukan, bukan saja dari segi kos tapi juga dari segi jangka sembuhnya dan sebagainya. Boleh doktor beri pencerahan sedikit tentang pelbagai prosedur ni dan apakah jangkaan kos dan juga berapa lama agaknya akan diambil oleh seorang pesakit tu untuk kembali sembuh seperti sedia kala? Oh, kos tu kita tak boleh bincang kat sini sebab apa tu dia punya pembedahan tu lain lain cara dia. Apa tu, kalau bulu mata lain, kalau yang ni blok lain. Jadi tapi yang memang kita akan buat kalau budak kecil memang confirm buat anda general anesthesia, maknanya kena bius apa tu, bius arm lah, memang patient yang tidur. Kalau orang besar, orang dewasa, kalau kita buat pembedahan apa tu kelopak mata, selalunya bius tempat saja, patient sedar. Topical. Local. Local. Yes. So sakit memang akan takut, tapi kita counsel semua tu. Masa kita cocok bius anesthesia tu memanglah sakit sikit. Macam kena gigit semut je lah. Okay. Lepas tu, masa kita buat pembedahan, memang pesakit sedar. Seriau lah, serius. Jangka sembuh untuk para pesakit, Doktor? Jangka sebelum tu. Tapi kalau yang buat yang untuk yang untuk longkang baru tu, itu memang tidur. Okay? Itu jangan risau. Okay. Itu tidur. Jadi, jangka sembuh dalam masa sesuatu? Okay, selalunya operasi jadi macam ni, sebab dia bengkak je. Sebab bila kita dah cucuk semua tu, dia akan lebam. Lebam tu ambil masa lah. Kalau nak betul-betul lebam tu, colour biru tu dah tak ada, probably take a few weeks lah. Up to one month lah. Baik, terima kasih Doktor kerana memberi pencerahan tentang mata berair ini kepada kita pagi ini. Dan dengan itu diharapkan ada pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi mata anda yang mungkin berair.